Nah guys. Mat, jalan. Kau turun time hujan, Mat. Rahmat, Mat. Mas, bisa tolong. Syana Samad. Syukri. Rahmat tu. In life that you cannot buy. Wow, orang-orang artis dari Malaysia, guys. Nah, mereka jalan-jalan bareng. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction di mana saya ingin melihat bagaimana ceritanya artis orang dari Malaysia guys berwisata, memilih Indonesia, berwisata ke Indonesia. Kenapa dan mengapa artis dari Malaysia ini memilih wisata di Indonesia? Apakah mereka serasa bahagia, betah dan mengalami perasaan ataupun kenangan-kenangan yang bagi saya mendalam, pengalaman-pengalaman ketika mereka sampai di negara Indonesia. Dengan judulnya Syukri Yahya Tia Adnan Syanas Ahmad Activity di Lombok Indonesia. Tiga-tiga yang saya sebut tadi guys ya, nama itu adalah nama besar guys, nama besar artis dari Malaysia sebagai seorang pelakon yang bagi saya mantap guys di negara Malaysia. Mereka memilih wisata di Indonesia dan ini merupakan dari channel Tiga Sisters Channel Malaysia. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah ya artis dari Malaysia ini berwisata, apakah perasaan mereka guys, apa perasaan mereka? Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Wow, saya nggak sabar ya guys. Activity di Lombok Indonesia guys. Syukri Yahya, Tia Adnan, Syanas Ahmad. Tiga guys. Menuju ke Lombok Indonesia. Baik. Yeah. Wah. Nah, kita orang sampai masa ini hujan. Oh, mereka menaiki boat guys. Buat ombak ya. Nah guys. Mat, kau turun time hujan, Mat. Rahmat, Mat. Mas, bisa tolong. Rahmat. Wah, lemak. Syana Samad. Syukri. Rahmat tu. In life that you cannot buy. Happiness with your best friend. Okay. So, in the need. Konek je tu. Dah ni. Okay. Tak ilah Allah. Tak tahu hampa. Okey je. Terang dah pun. So yang itu time hujan ni. Masa ni hujan. Okay. Dekat. Terus saja. Lanjutkan. Wow. Wow. Kau berpayung. Ni untuk kakak. Oh, okay. Untuk susu. No kakak tu. Kau pandai jual nama susu. Yang ini memang budak Lombok. Tengah tak sabun dikit. Kita punya honeymoon yang kali ni. Memang tak tahu orang. Adakah Malik akan dapat adik baru? Ada chat. Ah? Specialist. Oh, babi. Specialist. Amazing. Oh, Mak, itu shoppingnya Amazing. Itu shoppingnya Mak. Oh, orang Malaysia, artis guys. Amazing, bilangnya. Oh, naik sepeda. Biskit. Mereka naik sepeda di Lombok. Biskit, Mak. Jangan lalu. Oh, bisa naik sepeda ya. Jalan-jalan di Lombok. Wah, bestnya. Jatuh. Oh,
naik sepeda guys. Uy, sampai gitu. Wah, pantainya guys, ya ampun, cantik banget guys, warna biru. Kita dapat lihat artis dari Malaysia ini begitu serasa bahagia guys. No, birunya, air laut yang biru-biru. Okay. Kita bisa aja ikut alunan musiknya. Wah, snorkeling lagi ya. Bisa-bisa aja nih artis Malaysia ini bisa mendapat kenikmatan berwisata. Lautan dalam yang bagi saya begitu luar biasa sekali. Alam natural di Indonesia, khususnya di Lombok guys. Wow, mantap sekali. Apakah ini? Sepertinya orang guys. Wah, pasti ada cerita ini ya guys. Pasti ada cerita di sebalik cerita. Wah, sepertinya ada pasangan lelaki dan wanita ya. Wah, mungkin kalian bisa untuk ceritakan ya, beberapa perkara misteri yang berada di lautan Lombok. Orang Malaysia, artis Malaysia guys, berkesempatan jalan-jalan melihat keindahan alam natural di Lombok, Indonesia. Wow, begitu luar biasa sekali. Saya jadi iri ya guys. Aduh, tapi nggak apa-apa ya, asalkan kita melihat orang Malaysia, apalagi artis dari Malaysia ini berkesempatan memilih Indonesia lokasi berwisata. Wow, hutan tropis yang berada di Lombok, Indonesia. Luar biasa, luar biasa, luar biasa guys. Uncle pula yang terasa ya kagum, terkagum-kagum guys di Lombok. Selepas dari Bali, kita melihat ya salah satu surga dunia di Bali, Lombok merupakan salah satu juga wisata yang menjadi idaman kepada seluruh penduduk dunia guys. Wah ya, Senaru. Oke, Senaru. Air terjun yang begitu indah sekali, kecantikan. Wah, saya menjadi penceritaan melalui video ini ya guys. Supaya saya berbagi reaction ya. Mudah-mudahan gak ada makanan ya. Kalau ada makanan kita melihat, wah, suasana ya guys, diambil dari atas dengan menggunakan alat drone. Wow, begitu natural ya guys, air terjun di Lombok, keasliannya. Inilah situasi yang kita nampak, salah satu wisata yang berada di Lombok, luar-luar biasa. Artis Malaysia guys, mungkin kalian bisa cerita ya, Lombok. Wow, orang-orang artis dari Malaysia guys. Nah, mereka jalan-jalan bareng. Mereka ini guys, nama-nama besar artis dari Malaysia. Wah, kita dapat lihat betapanya benar-benar merasai mengeksplor
ya di Lombok Indonesia guys. Situasi yang bagi saya benar-benar luar biasa. Wah, bisa mandi manda ya sini. Bisa mandi-mandi ya di sini. Air terjun. Mantap. Inilah situasinya. Kuatnya angin di sana. Air terjun. Syukur ya guys. Benar-benar ya guys, mereka melihat suasana wisata di Indonesia, Lombok Indonesia guys. Alhamdulillah kita sudah melihat artis dari Malaysia guys. Demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Three Sister Channel Malaysia, ya, memberikan satu gambaran yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Video yang berbagi kita dapat lihat tadi bagaimana orang Malaysia guys, artis dari Malaysia, benar-benar ya merasai pengalaman ketika mereka berwisata di Indonesia. Lokasi mereka yaitu di Lombok, dan ini membuatkan mereka serasa betah, serasa gembira banget guys, happy banget guys, dan mereka benar-benar menikmati ketika mereka berada di Lombok Indonesia. Tuh Shana, Tia, dan juga Supriya, ya, dan lagilah teman-teman mereka. Nama-nama mereka nih begitu besar sekali ya dalam industri di Malaysia. Mereka dapat melihat keajaiban salah satu syurga wisata di dunia, yaitu selepas dari Bali, Lombok di Indonesia. Wow, satu perkara yang luar-luar biasa, keren banget guys. Jadi apapun guys, menurut kalian bagaimana? Raut wajah mereka guys sepertinya nggak mau pulang ya guys, karena mereka dapat bisa memberikan satu perasaan yang happy banget, karena apabila mereka sampai saja di Lombok Indonesia, mereka langsung terus pergi ke sana, ya, menaiki sepeda, ya, melihat tropis hutan, ya, dan juga air terjun yang ada di Lombok. Dan ini benar-benar merasa betah. Dan ya, bagi saya, insya Allah kita dapat lihat lagi bagaimana orang Malaysia benar-benar merasa wisata di Indonesia begitu hebat, keajaiban yang ada di Indonesia. Mereka benar-benar merasai berwisata di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.